menawarkan prasarana-prasarana yang hatinya misalnya kartunya cukup baik. Kemudian juga di bawah tadi ada untuk apa namanya untuk ekspornya anak-anak, jadi pasti mereka akan lebih kreatif karena punya ruangan-ruangan tertentu. Jadi saya juga berterima kasih. Kemudian juga melihat dari sisi apa nih areanya cukup bagus, besar ya, karena ada 1,4. Jadi saya sih berharap SMA 10 nantinya bisa jadi sekolah kegiatan, karena juga tadi apa namanya ini halamannya sudah mulai tertata, bisa menjadi sebuah percontohan untuk sekolah-sekolah lain. Tadi ada keagamaan terus, kemudian juga ekstra kurikulum juga ada bahasa, ada kelas khusus untuk bahasa Jepang, ini juga bagus, perlu diapresiasi karena Jepang memerlukan 300 tenaga kerja yang berasal dari Jawa Barat setiap tahun. Ini pun juga bisa menjadi jembatan ke sana. Jadi ya, alhamdulillah, terima kasih kepada komite sekolah juga tentu saja karena ini ternyata.